Halo teman-teman, kali ini aku akan makan di Pondok Bakaran. Ini spesialis bakaran ya, yang terletak di Terminal Kebonpolo. Di seberangnya Pawon Mbah Cokro ya. Dan ini adalah kondisi sore hari. Lebih baik kalian kalau kesini tuh jangan malam-malam ya, nanti antri banget. Dan ini kebetulan kita mau buka puasa, jadi ini adalah sore hari sambil memandangi sunset di langit sana. Ini dia menunya. Ada lele, ada burung puyuh, ayam, sate, roti, empela, usus, nila, dan masih banyak lagi. Dan ini tuh bisa dibakar, bisa juga digoreng. Ada pete, terong, dan masih banyak lagi. Ini dia proses membakarnya. Dan di sini tuh bapaknya tuh nggak nanggung-nanggung ya, kasih bumbunya sama kecapnya itu nggak pelit. Jadi nanti tuh bakal coklat, menggoda banget dan enak banget rasanya, itu meresap sampai ke dalam. Pokoknya kalian wajib coba kalau mau cari bakaran yang ada di Kota Magelang. Menurutku sih ini the best. Dan ini hasilnya. Maaf kelihatan gosong nih karena emang kameranya tuh pakai filter ya. Tapi aslinya tuh enggak, ini enggak gosong, tapi ini tuh meresap. Meresap banget. Dan ini ada pete yang aku pesen. Aku juga pesen telur bakar, lele, nila, dan tempe tahu goreng. Dan sambalnya tuh kita tuh dikasih satu wadah, satu mangkok. Satu mangkok, dan itu enggak pelit ya. Ini es tehnya juga seger banget. Pokoknya kalian wajib coba bakaran ini di Kota Magelang. Jangan lupa, dadah.